So sahabat, pertama langkah paling agresif, paksa. Paksa. Sebab kita didik dia. Nak tunggu dia solat, Nabi kata rotan kalau tak solat. Nampak tak? Rotan macam mana? Bukan belasah. Rotan tu bukan belasah. Rotan beri ingatan. Rotan untuk kesihatan. Rotan untuk ingatan. Ingat tu. Rotan yang Nabi ajar untuk kesihatan. Nak sihatkan jiwanya di akhirat. Maka rotan. Rotan untuk peringatan. Bahawa dunia ni tempat persinggahan. Ini yang kita buat. Mak bapak tak berani tegas macam mana jadi mak bapak. Sekarang anak kamu nak kena bakar. Adakah kamu bermati-matian selamatkan dia? Anak kamu sekarang, semua-semua, bukan yang tanya-tanya. Yang tanya saja. Semua. Anak kamu dalam gumbang yang terbakar. Adakah kamu nak tunggu? Nak tunggu selamatkan anak anda? Atau anda masuk saja, terus ambil dia? Madrasah, insya Allah akan menjauhkan anak anda daripada api neraka. Nampak tak? Itu kaedah dia. Nombor dua. Siapa-siapa ada impian nak hantar anak ke madrasah? Ya. Ya, betul. Madrasah. Ada yang ada kes kat madrasah. Ada sekelumit cerita cerita negatif tentang madrasah. Orang kata, alah cerita madrasah macam bagus. Macam-macam kes ada. Aku tanya kau, sekolah ada kes tak? Sekolah ada kes tak? Sekolah lagi berlambak kes. Kenapa orang tak tutup di sekolah? Kenapa orang tak benci sekolah? Kenapa orang tak ini sekolah? Madrasah salah sikit. Orang pandang banyak. Sebab orang datang madrasah banyak cik salah. Saya ada seorang pelajar, umur 13 tahun. Umur 13 tahun sahabat. Huruf tak kenal. Rumi tak kenal, Jawi tak kenal. Satu benda tak kenal. Pergi sekolah, darjah 1 sampai darjah 6, satu huruf tak kenal. Agaknya kalau kat madrasah, kena maki kita. Kalau pelajar tak meningkat, kena maki, kena hanjut. Itulah madrasah. Orang sentiasa bantai belasah. Orang tak faham apa itu madrasah. Kalau tahu, dia tahulah. And kena maki. Kat sekolah tak, anak bodoh pun orang orang terima reda anak bodoh. Ada kelas tak kelas-kelas ujung? Ada kan? Reda pula. Kalau darjah 1 sampai 4, kelas ujung. Tak pula mak abak datang mengamuk sekolah, maki amun pengetua, guru besar. Tapi kalau sekolah madrasah, apa yang kita nak buat? Nak hantar anak ke madrasah, daripada kecil hidupkan agama. Perbanyakkan, perhebatkan, perdengarkan ayat-ayat Quran. InsyaAllah, anak-anak itu jadi hebat dalam Quran. Perhebatkan. Kan? Perdengarkan dia alunan-alunan zikir. Banyakkan dengar ayat-ayat Quran. InsyaAllah, anak itu akan jatuh cinta pada Quran. Itu cara dia. Daripada kecil hidupkan Quran dalam rumah. Hidupkan Quran dalam rumah. Sentiasa dengar ayat Quran. Sentiasa perdengarkan Al-Quran. Hidupkan majlis taklim dalam rumah. Sentiasa baca ayat Quran bersama jemaah. Baca satu keluarga ayat Quran. InsyaAllah anak-anak itu akan jatuh cinta pada Quran. Quran itu bukan asing bagi dia. Nampak tak? Dia tak heran kehilangan dunia. Dia tak heran kehilangan dunia. Sebab dia telah diperdedahkan, dia telah dipertontonkan, dia telah dipersembahkan, dia telah diperdengarkan tentang alunan zikir, alunan ayat Quran. InsyaAllah akan selamat. Itu perjuangan. Itu yang kita nak buat. Allah mesan selamat wa selamat. Love.